إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat sama-sama berkumpul di sorok kita dan telah kita solat maghrib jamaatan dan kita akan isi sebagaimana biasa pada waktu lapang selepas maghrib sehingga isyak dengan kuliah dan perkongsian ilmu insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat mengambil sikit manfaat daripadanya dan cuba beramal sebaik mungkin. Di mana kuliah kita yang lalu sebelum Ramadan. Kerana Ramadan saya datang hari itu tentang Ramadan lah. Betul tak? Last kan? Syawal tak datang lagi kan? Ini first Syawal ni. Anak ada tunggu-tunggu ke? Ada open house ke? Tak ada. Tak ada ke? Banyak suruh masjid buat open house ni. Dengan bulu ada, Shah Alam pun ada. Subang pun ada hari ni surau Al-Mahdi. Tahu Mahdi dekat kan? Bukit Subang. Ha, surau Mahdi buat hari ni. Anak tadi pilihan ni nak pergi situ. Dah lalu Sungai Buloh, Masjid Sungai Buloh pun buat juga. Tengok kawan-kawan ada, masuk situ lah. Shah Alam pun ada juga surau Hamidin. Ya. Tu tak boleh nak janji kan. InsyaAllah je lah. Tapi korang tak boleh tu. Niat datang nak pergi, insyaAllah mana boleh. Ya. Ni nak buat macam mana kan? Dah banyak sangat. Pas hari lah hari ni lah kan ha? Ok lah ada suruh buat ada suruh tak buat kan ha, tapi sekarang makan ada kot. Ha, janji malam ada makan ya? Terutama kuliah saya. Ok baik. Ha, jadi sebelum Ramadan hari tu kita berada bab yang ke-11 kalau tuan-tuan masih ingat. Itulah perkongsian tentang amalan Muslim antara Zuhur, sorry, antara Asar hingga Maghrib. Dulu-dulu Zuhur sampai Asar. Kemudian Asar sampai Maghrib. Sebelum tu lagi Subuh sampai tengah hari sampai Zuhur kan. Sebelum tu lagi waktu Subuh lah. Ya. Jadi walaupun telah beberapa tahun saya berkuliah di sini, sebenarnya perkongsian kita tentang satu hari saja. It's only a one day of the prophet. Hanya satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma ditajukan oleh si pengarang amalan Muslim sehari semalam. Sebenarnya amalan Rasulullah. Ya. Nah, kerana amalan Muslim sebenarnya ialah amalan yang exactly menurut amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buku ini ditulis oleh Syekh Tariq bin Saleh dan diterjemahkan oleh Dr. Syarian Jasa. Ada saja di kedai-kedai buku saya ingat dan ada online. Antara surau yang saya mengajar sama dengan surau ni ialah surau di Titi Da'i Shah Alam. Surau apa nama surau tu? Sakinah, Sakinah. Sakinah ni mana ketenangan. Tenang surau tu. Tapi tak tenang juga. Itu nak kena tendang lah. Ada jemaah di sana memang ada order online. Cuma isi kandungan dia tu ada yang dia potong sikit lah. Kalau buku yang cetakan saya ni sebahagian besar daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada teksnya dan ada terjemahan. Sikitlah hak tak ada teks. Mari terjemahan saja. Tapi ayat Quran confirm ada teks. Hadis Nabi sebahagian besar ada teks, sebahagian besar tak ada teks. Teks tu kita panggil matan lah ya. Hadis Nabi tak ada isu. Kita boleh sahaja meriwayatkan bahkan menyebabkannya sekadar maksudnya sahaja. That is okay. Tapi kalau semua hadis Nabi mari terjemahan, terjemahan, terjemahan,
Orang macam saya dan penuntut-penuntut sebahagiannya tak sukalah sebab kita nak tengok teks yang asal. Jadi tak seronok belajar pun tak seronok, baca pun tak seronok. Ya. Ha, tapi untuk rujukan biasa, bacaan biasa, okey je. Ya. Ha, kerana hadis ni memang ulama tak sepakat. Boleh atau tidak kita meriwayatkannya, menyembah-nyembahkannya, menulisnya hanya sekadar maksudnya sahaja atau dengan erti kata lain melalui terjemahan. Terjemah saja maksud dia, boleh tak? Sebab kata boleh. Ya. Ha, kerana hadis ni dia tak sama dengan Quran. Hadis ni yang penting maksud dia tu. Maksud dia tu. Bahkan kalau kita lihat sebahagian daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat berbeza-beza walaupun kes atau peristiwanya sama. Kerana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hal hanya meriwayatkan sahaja mengikut bahasa masing-masing. Yang penting konten dia tu apa. Ya. Melainkan teks-teks yang bersifat ibadah, yang itu fix. Tak boleh meriwayatkan dengan maksud atau makna. Ya. Hadis tentang doa, hadis tentang zikir itu tak boleh. Ha, itu disebut sebagai an-nusus al-muta'abbad biha. Nas-nas yang kita beribadah dengannya, yang itu saya tak berani cakap ijma' lah atau sepakat, tapi saya boleh kata majoriti para ulama kata tak boleh. Ya. Ha, dan ini ditegakkan umpama oleh al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam buku tafsirnya, tak kala mentafsirkan beberapa ayat tentang hal itu. Kata dia, wa amman nusus al muta'abbad bitilawatiha la yajuzu tabdiluha. Adapun nas-nas yang kita beribadah dengannya, maka ia tidak boleh ditukar ganti. Ya, mesti kita riwayat mengikut lafaznya. Sebab itu kebiasaannya kalau hadis-hadis tentang doa, tentang zikir, dia exactly the same. Kalau dia ada sikit sebanyak perbezaan, itu memang Nabi baca berbeza-beza. Adapun hadis-hadis yang lain, baik tentang akidah, baik tentang ibadah, kerana yang kita nak maksud dia tu. Ha. Jadi di atas dasar dan prinsip itu, ulama kata, majoriti kata tak apa. Boleh saja kita menyebut maksudnya tanpa disebut matan atau teks yang asal. Ya? Ha, tapi kena samalah. Ha, teks cakap lain, maksud cakap lain, tak boleh. Ya. As long as mencapai maksudnya, that's okay. Ha, tapi kalau Quran tak boleh sama sekali. Quran tak boleh hanya diterjemahkan begitu sahaja tanpa teks yang asal. Mesti ada Quran and then after that baru boleh datang terjemahan. Mesti ada ayatnya yang asal, after that baru boleh dihuraikan. Dia tak boleh sekadar kita buat mari terjemahan, berkata atau berfirman Allah Ta'ala bla 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 dalam bahasa Melayu. Teks asalnya mana? Tak boleh. Dan ini kita belajar dulu semasa di peringkat degree dalam subjek translation, how to translate religious sources, macam mana kita nak translate sumber-sumber agama, mostly hak berkait dengan Quran dan hadis Nabi lah. Kalau nak sekadar terjemah tek-tek para ulama, ya, ilmu-ilmu yang terdahulu, okey je, tapi sebab baik tak yang asal. Tapi Quran dan hadis Nabi memang kita kena careful. Ha, betul-betul kena ikut disiplin yang telah ditetapkan. Quran memang tak boleh. Ya. Hmm. Mesti mari buat teks yang asal. Soal kita nak terjemah berbeza-beza mungkin. Of course lah kalau lain-lain bahasa, lain-lain terjemahannya. Betul tak? Bahasa Melayu terjemah lain, bahasa Inggeris terjemah lain, tapi mungkin maksudnya sama. That's okay pasal terjemahan. Dia boleh berbagai-bagai. Ha, begitu juga dengan huraiannya. Mungkin saya buat main satu ayat, saya explain atau elaborate ikut kepahaman saya, sekadar ilmu saya ada, that is okay. Tapi mesti ada teks yang asal. Kerana hak kita terjemah tu, kita punya. Of course lah yang kita huraikan, itu saya punya huraian. Kalau Ustaz A, Ustaz A punya huraian. Ustaz B, Ustaz B punya huraian. Tapi Al-Quran mesti daripada Allah SWT. Ya? Sebab itu kita takkan dapati satu-satu buku agama ayat Quran hanya sekadar datang terjemahan berbeza dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Ya. Ha, itu pun nak kena faham juga. Sebab itu saya lebih suka kalau atas meja ada Quran. Ha, ini ada Quran kan. Kadang-kadang saya nak baca ayat saya lupa, saya boleh buka. Ya. Hmm. Tapi kalau ustaz mengajar mungkin ayat dia tak ingat.
dia baca terjemahan ataupun sekadar menghuraikan, that's okay lah. Ini penulisan-penulisan ilmu, buku-buku agama, mesti stick kepada disiplin yang asal. Quran tak boleh terjemahan saja atau huraian semata-mata, mesti come with the original text. Ada pun hadis dari Nabi SAW, sebaik-baiknya ada original textnya, tapi kalau kita nak menghuraikan, menterjemahkan, that is okay, selagi mana maksudnya tidak larilah daripada teks yang sebenar. Jadi buku yang beli online tu, yang cetakan terbaru, buku ni dia agak lebih nipis, kerana hadis-hadis Nabi banyak yang dia dah keluarkan teks yang asal tu, Arabic text ni tu, dia buat mari terjemahan saja. Tapi kalau yang cetakan saya ni masih full dengan ayat-ayat Quran dan hadis Nabi SAW yang Arab. Jadi saya mengajar pun senang. Kalau ajar buku jenis hadis Nabi ada terjemahan saja, saya nak cari teks yang asal tu. Betul tak? Ya. Sebab saya kalau nak baca hadis Nabi, kebiasaannya lah mostly saya akan baca teks yang asal. Kecuali kalau saya tak ingat sangat ataupun memang nak cepat, kita baca huraiannya atau terjemahan saja. Tapi kebiasaannya kita akan baca teks. Ya. Baik. Jadi sementara saya dah mengajar buku ni agak lama di surau ini. Ya. Pertama dah saya mengajar surau ni. Saya ingat 5 tahun kot. PKP saja dah 3 tahun. Sebelum PKP pun lama dah, saya ingat 3 tahun kot. 6 tahun dah saya kat sini rasanya. Ya. Berdekatan dengan tuan-tuan ni ada surau yang lagi lama. Ya, almost 10 years. Masa tu saya pakai Wira lagi. Lepas saya pakai Wira, saya pakai apa nama Honda. Lepas saya pakai Honda tu, pakai Gentoo. Gentoo tu dah lama dah, tapi saya jarang pakai datang kuliah. Biasa saya pakai Honda CR-V lama saya tu. Jadi agak lama lah di surau itu. Saya ingat almost 10 years. Mungkin dalam 9 tahun lebih kurang. Tapi saya mengajar 4 tahun lepas saya dihentikan. Bergaduh. Jumaat ada dua grup. Satu nak Ustaz Hassan, satu tak nak Ustaz Hassan. Lalu saya mengalah. Saya tak cari Ustaz lain lah. Saya yang mengalah. Mana boleh saya pergi, sebab ada sebagian tu kata, datang je Ustaz. Ya. Tapi after 3 years, dah tukar pentadbiran, panggil saya pula. Kalau saya mengajuk, saya tak nak dah. Kan? Tapi tak nak mengajuk-mengajuk juga. Lalu ada kawan yang rapat-rapat, ada yang baik-baik. Ya. Ya. Sebab kita datang surau ni bukan nak mengajar saja. Kita pun nak berkawan juga. Kan? Ya. Sebab tu saya kalau lepas kuliah, kalau tuan-tuan ajak nak pergi makan, saya takkan tolak punya. Belum pernah lagi lah saya tolak. Ya. Kadang-kadang ajak pergi makan, bukan makan saja, sembang, lama-lama. Tak apa. Rumah saya dah bagi lesen dah. Abang keluar malam, dia kata balik pukul apa pun tak apa. Ya. Jangan cari lain je, dia kata. Takat nak pergi surau, nak makan, nak nyembang, tak apa. Malam lah, ya. Oh, jauh pergi tu. Tak baca-baca lagi. Ada tu, cukup tu. Tapi balik pada yang tadi, ya. Jadi, memandangkan saya pun dah mengajar lama di sini, tuan-tuan belilah buku ini. Tak mahal pun. Dalam RM30 macam tu. Untuk simpanan tuan-tuan. Mana tahu, kok habis buku ni saya dah tak mengajar di sini, kan. Kok fungsi kata, Ustaz, buku pun dah habis. Dah lah, saya mengajar sini. Saya cari Ustaz lain lah pula. Ada satu surau, ni real story. Saya ingat dah lama dah surau tu, tapi saya baca buku kecil lah. Apa tajuk buku tu, ya? Macam Fadhail Amal lah. Amalan Muslim yang berganda-ganda. Tulisan atau karangan Dr. Syahrin Jasah juga. Ini Syahrin Jasah, ini dia terjemahkan saja. Yang tu dia karang sendiri. Saya baca buku tu. 5-6 tahun juga saya baca buku tu. Dah dekat nak habis 1-2 tajuk, kan. Saya cakap lah masa ceramah tu. Saya kata, dah habis buku ni, saya kata dah nak habis dah, kan? Nanti dah habis, bolehlah saya berhenti mengajar kat sini. Saya pun dah 6 tahun mengajar sini lebih kurang, ya? Dah ramah dah. Bolehlah cari buku yang baru dan ustaz yang baru. Saya kata, kan? Lala dia tukar betul. Habis buku tu, SU dia WhatsApp kat saya, Ustaz. Terima kasih mengajar di sini lama, apa gitu gini. Kami rasa setakat ni lah kami dengan ustaz lah. Saya gurau aja. Dia take serius rupanya. Aduh. Tapi tak apalah, kan. Ustaz beribu kat Selangor ni. Ya. Ada real story. Tapi sebab orang baik dengan saya, dah meninggal. Haji Nuh nama dia. Surau tu tak sebut lah. Nanti marah pula dia, kan.
Dia dah meninggal. Meninggal kat surau juga. After Isyak. Dia sentiasa bersendirian di surau. Lepas Isyak biasanya dia akan mengaji. Dia akan apa? Pukul 10-11 boleh balik. Bagus lah, orang bagus. Dia baik dengan saya, rapat saya. Dia selalu nyembang dengan saya. Jadi bila saya datang kuliah, dia tak ada. Saya tanya, mana pergi Haji Noh? Dah meninggal lah ustaz? Dah. Kenapa tak beritahu? Banyak yang saya kenal-kenal yang rapat-rapat dengan saya meninggal. Jadi yang rapat-rapat dengan saya tu nak hati-hati sikit. Panjang cerita, banyak cerita dia. Tapi salah satu Haji Noh meninggal. Jadi yang baik dengan saya pun dah tak ada. Ya? Dia stop kan, okey lah, carilah ustaz lain. Jadi beberapa tahun kita berkongsi di sini, kalau tuan-tuan boleh dapatkan begitu, alhamdulillah, untuk simpanan saja. Dan mungkin tuan-tuan boleh baca ya, sambil-sambil. Ya. Kita hanya berkongsi tentang sehari saja. Ambil daripada waktu subuh, kalau tuan-tuan masih ingat 5 atau 6 tahun yang lalu. Sekarang kita nak masuk waktu maghrib pula. Last hari itu waktu asar. Di mana waktu asar ni dia agak simple. Kerana sebenarnya tidak ada amalan khusus bersabit dengan waktu asar. Ya? Melainkan hanya solat saja, itulah solat ba'diyah asar. Itu pun masih dipertikaikan oleh para ulama. Majoriti kata tidak ada sembahyang after asar. Ya? Dan itu yang standard dalam mazhab Syafi'i. Of course lah ba'diyah asar tidak ada. Lain pada ba'diyah pun tak ada juga. Ya? Termasuk sembahyang mutlak seperti sembahyang taubat, sembahyang hajat. Yang dibolehkan hanya sembahyang yang bersebab. Seperti sembahyang sunnatul wudu, sembahyang tahiyatul masjid dan lain-lain hok bersebab. Ya. Begitu juga dengan sembahyang gerhana. Mana tahu pukul 6 petang gerhana matahari, sembahyang gerhana. That is okay. Kerana itu disebut sebagai as-salawatu zawil asbab. Ya. Sembahyang-sembahyang ada sebab-sebab tertentu. Waktu tak apa. Ya. Kerana sembahyang-sembahyang ini kita hanya sembahyang pada waktu itu. Dia tak macam sembahyang hajat. Sembahyang hajat ada waktu tertentu. Tak ada. You can pray anytime, anywhere. It's open. Bila-bila kita saja kita boleh sembahyang. Hajat tu sebab juga ustaz, hajat tu sebab, tapi dia tidak diambil kira sebagai sebab kerana waktunya lapang. Begitu juga sembahyang taubat. Tadi kita buat dosa, sebablah tu. Tadi dah nyembang sedap sangat. Tengumpat. Oh, berdosa aku. Ambil wuduk nak sembahyang contohnya. Ke sebablah ustaz. Yes. Tapi dia sebab yang tidak dimuktabarkan dalam syarak. Dan tidak termasuk dalam sebab-sebab yang membolehkan kita sembahyang pada waktu-waktu yang dilarang, termasuk after asar. Waktu yang dilarang sembahyang ni selepas subuh sehingga waktu duha atau syuruk, kemudian ketika matahari tegak di atas kepala yang disebut sebagai kubailuz zawal, kemudian selepas asar sampai maghrib dan matahari tenggelam. Ada 3 waktulah secara umumnya, walaupun kalau dipecah-pecahkan ada 5 waktu. Ada sebagai ulama dia pecahkan. Ya. Lepas subuh sampai matahari naik. Matahari naik sampai waktu duha. Ada pecahkan begitu pula. Sebagian kata selepas subuh sampai waktu duha. That's it. Ya. Sama juga lepas asar. Ada yang pecahkan lepas asar sampai matahari tenggelam. Matahari tenggelam sampai dia betul-betul tenggelam. Sebagian pula kata lepas asar sampai matahari tenggelam. Ya, macam sembahyang lah. Ada buku kata rukun sembahyang 13. Ya. Ada buku kata 17. Kadang ulama yang sama pun, Imam Ghazali sebagian buku dia kata 17, sebagian buku dia kata 13. Memang ada perbezaan in term of numbers, dari sudut nombor. Tapi bila kita lihat huraiannya sama saja. Cuma hak ni dia pecahkan. Rukuk satu rukun. Tumakninah dalam rukuk satu rukun yang lain. Iktidal satu rukun. Tumakninah dan iktidal satu rukun yang lain. Oh, dia pecah-pecahkan begitu pula. Jadi bertambahlah. Banyaklah sikit. Tapi pada hakikatnya dia tidak bertambah sama sekali. Ya. Baik. Jadi sembahyang taubat tak boleh lah. Ada sebabnya mungkin, tapi ia tidak dimuktabarkan dalam syarak untuk dimasukkan dalam sembahyang yang disebut sebagai as-salawatu zawil asbab. Ya. Jadi dia tidak bersebab. Ya. Tapi kalau sebab-sebab seperti wuduk, memang sebab kita sembahyang waktu tu saja. Ya, kita tak boleh sembahyang waktu-waktu yang lain. After ambil wuduk, kita sembahyang. Oh, saya nak sembahyang sejam selepas kita ambil wuduk. Boleh? Ya.
Sebab ulama kata boleh. Antaranya Al-Imam Tabari rahimahullah dalam buku Sufi beliau, dia kata boleh selagi mana kita belum sembahyang sunat wuduk. Sebab kata pula boleh selagi mana kita belum solat apa-apa solat. Ha, macam tu pula. Kita ambil wuduk masuk masjid, kita sembahyang apa? Tiatu masjid. Lepas tu kita nak sembahyang sunat wuduk, ya tak boleh dah. Macam kita dah sembahyang tiatu masjid dah. Tiatu masjid tu dah termasuk dalam sunat wuduk dah. Sebab dia dimaksudkan dengan sembahyang selepas wuduk ni atau sunat wuduk ialah apa-apa sembahyang dia kata. Ada macam-macam teori lah ya. Benda-benda furu' tuan. Ya, benda furu'. Ya. Dan ada sebab kata tak boleh langsung. After wuduk, right away awak kena sembahyang. Kalau dah makan masa, awak dah buat benda-benda lain, lepas wuduk pergi sembang lah, pergi makan lah, after that baru nak sembahyang. Dia kata tak boleh. Ya. Dan setahu saya itu adalah pendapat majoriti para ulama, termasuk yang standard dalam mazhab Syafi'i. After kita ambil wuduk right away, kita terus sembahyang. Merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas dalam hal itu, antaranya hadis riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Utsman bin Affan, di mana Nabi kata bila awak wuduk, awak sembahyang. Nampak? Dia direct. Wuduk, sembahyang. Ya. Tak ada gap di tengah-tengah itu. Tak apalah kan. Masing-masing berhak untuk memberi pendapat masing-masing. Ya. Ini perkara yang berlaku khilaf padanya. Dan of course ia adalah perkara yang furu' dan tak menjejaskan apa-apa. Awak nak pegang pendapat ni, that is okay. Awak nak pegang pendapat ni, that is okay. Mungkin kita berpegang pendapat awak tadi. Lepas wuduk terus sembahyang, lepas wuduk terus sembahyang. Kadang-kadang kita lupa nak sembahyang, lepas wuduk lupa nak sembahyang. Eh, aku tak sembahyang lagi, so nak wuduk sejam dah ni. Aku buat benda lain dah. Nak sembahyang jugalah. Sembahyang. Benda sunat ni, dia open lah. Dia tak ada isu sangat. Kadang-kadang yang banyak buat isu ni, kadang benda tak penting pun. Isu-isu furuk yang boleh bakar khilaf ni kita bebas. Mungkin ada pendapat-pendapat sendiri, mengikut ilmu kita sendiri, tapi once a while kita boleh saja ambil pendapat yang lain. Tak menjejahkan apa-apa. Baik. Asal ni tak ada lah ya. Majoriti kata tak ada sembahyang. Melainkan sembahyang-sembahyang bersebab. Of course lah tidak ada bab di asal. Melainkan segelintir para ulama saja yang kata ada. Jadi kalau tuan-tuan tengok, ada orang ni lepas asar saja dia sembahyang. Lepas asar saja dia sembahyang. Kalau sekali-sekala dia sembahyang, mungkin ada sembahyang dia qada ke, mana tahu kan. Mungkin dia qada sembahyang fardu yang dia tak solat. Mungkin. Ataupun dia qada sembahyang sunat yang dia tak buat. Pasal Nabi pun ada qada sembahyang sunat juga. Sebab dia Zuhur Nabi tak buat. Karena ada delegasi yang datang berjumpa dengan beliau atau baginda. Bila Nabi sembahyang after asar, isteri dia Ummu Salamah tengok, dia hantar seorang hamba pergi tanya masa Nabi tengah sembahyang, mau pergi tanya Nabi. Sebab setahu aku, dia kata Nabi larang aku sembahyang lepas asar ni. Pergi kat Nabi, mencakap kat dia, wahai Rasulullah, Ummu Salamah kata lepas asar tak boleh solat. Kalau Nabi tak jawab apa-apa, istakhiri anhu, kamu beredarlah. Takut-takut Nabi lupa. Takut-takut Nabi lupa. Tapi kalau dia betul-betul tak boleh sembahyang, dia akan stoplah sembahyang dia tu. Dia pergi buatlah. Dia pergi dekat Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, Ummu Salamah kata, waktu ni kamu kata tak boleh sembahyang. Nabi diam. Nabi meneruskan solatnya. Fastakhara anhu. Maka dia pun beredar daripada Nabi. Dah habis sembahyang, Nabi cakap pada Ummu Salamah, tadi selepas Zuhur, ada delegasi yang datang, jadi aku busy, tak sempat nak sembahyang. Jadi aku sembahyang pada waktu ini. Nabi sembahyang hok dia tinggal masa Zuhur tadi lah. Ya. Sebab itu sembahyang-sembahyang yang rawatib qabliyah ba'diyah ni kita boleh qada. Di sisi majoriti termasuk standard dalam mazhab Syafi'i. Cuma bab qada sembahyang sunat ni mazhab Syafi'i lebih open. Apa-apa sembahyang sunat semua boleh qada. Ya. Adapun sebahagian yang lain dia kata ada yang boleh qada, ada yang tak boleh qada. Dan yang boleh qada tu pun dia kata kalau kita merutinkan, memang kita sembahyang lah. Asal Zuhur je ba'diyah sembahyang. Asal Zuhur je ba'diyah sembahyang. Kali tu kita tak sembahyang lah pasal sibuk. Itu boleh qada. Tapi kalau kita tak pernah sembahyang, kita nak qada katanya tak boleh. Adalah alasan-alasan tertentu. Balik pada prinsip awal tadi. Benda furu'. Benda sembahyang sunat ni dia ataupun amalan-amalan sunat ni dia agak open lah. Tak apalah kan. Baik, ada hadis itu memang hadis yang masyhur sekali bila kita belajar bab qada sembahyang, especially sembahyang sunat. Hadis diriwayatkan oleh Sahih Bukhari daripada Ummu Salamah sendiri
istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebagai orang yang banyak melihat Nabi sembahyang di dalam rumahnya. Ya. Nampak? Jadi kalau kita tengok orang sembahyang, mungkin dia qada fardu, mungkinlah, ya. Mungkin dia qada hak sunat, mungkin juga. Tapi asal sembahyang asal je, dia sembahyang lepas tu. Asal sembahyang asal je, dia sembahyang lepas tu. Maybe dia sembahyang pak di asal. Maybe lah. Dan kita pergi marah dia pula. Pergi tanya tak apa. Ataupun kita nak buruk sangka padanya. Oh, ni sembahyang pak di asal ni. Ya. Syiah ni. Jangan, ya. Wahabi ni, Wahabi ni. Ada ulama yang kata boleh. Antaranya ialah Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi. Dan itu yang standard dalam mazhab Az-Zahiri. Saya bukan nak suruh tuan-tuan buat. Saya pun tak pernah buat. Cuma pendedahan. Exposure. Apa namanya? Exposure. Exposure. Silap. Exposure. Memang hari ini perlu pendedahan-pendedahan seumpama itu. Zaman dulu-dulu tak apa tuan. Tuan-tuan ada fiqh mazhab Syafi'i. Tuan-tuan tutup pintu. You close the door untuk another sect. That is okay. Zaman dulu. Tapi zaman hari ni tuan-tuan walaupun beramal dengan satu mazhab dalam banyak hal. Walaupun sebagai hal pun tuan-tuan tak mazhab Syafi'i pun. Ya? Saya ada list yang panjang dalam muamalat yang tuan-tuan sudah tidak Syafi'i lagi. Bahkan dalam resolusi bernegara dan fatwa muamalat dikeluarkan. Sudah tidak ada wajah-wajah mazhab tertentu termasuk mazhab Syafi'i. Ya? Saya masih belajar muamalat. PhD saya pun muamalat. Ya? Jadi saya tak ada isu sangat kan. Kita dah integrated fiqh. Bukan hybrid lagi, integrated. Kalau hybrid mungkin melibatkan dua aliran tertentu. Itu hybrid. Macam kereta lah. Kan? Hybrid kereta dia gabung antara elektrik dengan petrol, betul? Saya tak tahu lagi. Hybrid ni biasa gabungan dua unsur. Dia akan jadi hybrid. Ini bukan hybrid, ini integrated. More than two elements. Ya? Integrated. Campur mazhab ikut dan dah. Kerana dalam muamalat ni kita ada tiga. Pertama, hukum yang fix, ijma', directly, strictly, memang nas menyatakan sedemikian. Maka tidak ada kelonggaran lagi. Yang kedua, hukum yang diselisihkan oleh para ulama. Ulama khilaf. Syafi'i kata lagu ni, Hambali kata lagu ni, Maliki kata lagu ni, Hanafi kata lagu ni. Dan of course lah, ada hadis-hadis yang berbagai dan some of the hadis contradicted to each other. Dia bersalahan dan bercanggah atas satu dengan yang lain. Ya. Hak ni banyaklah hukum hari ni, terutama muamalat. Maka kata pakar-pakar kita, kita kena semak balik, rujuk balik, kaji balik dan kita keluarkan fatwa kita sendiri. Dan semua negara melakukannya. Mana ada Syafi'i lah? Mana ada Hambali lah? Mana ada Hanafi lah? Mana ada Maliki lah? Ya. Kerana muamalat ni dia berkembang. Ya? Kena kaji sosok lah. Tengok macam mana. Dan yang paling bersesuaian, relevan dan praktikal, iaitu yang diangkat dalam asas pertimbangan syarak. Baik di peringkat bank negara, baik di peringkat majlis-majlis fatwa negeri pun, dia akan melihat asas-asas umpama itu. Ya? Tak ada dah dia nak tengok mazhab Syafi'i lagu mana. Ya? Mungkin diberi keutamaan, mungkin. Tapi dalam banyak hal, mazhab Syafi'i tak boleh diamalkan. Ya? Kerana manusia dia berkembang. Ya? Banyak hal mesti berubah. Ya? Tapi ibadah biasa tak berubah lah. Ibadah dia fix. Dia ada unsur sabat dia panggil. Adapun selain daripada ibadah, dia bersifat dengan sifat murunah. Ataupun dalam istilah kita sebut sebagai flexibility. Dan ketiga ialah hukum yang tidak ada. Quran tak ada. Ulama pun tak pernah bahas. Sama ada ulama terdahulu atau ulama pada hari ini. Of course lah pada waktu-waktu yang terdekat. Yang ini dia kembali kepada keadaan asal. Itulah harus. Ya? Ha, itu kita tahulah. Ya? Ha, jadi pendedahan tu amat penting sekali. Dulu tak apa tuan. Pasal dunia tidak terbuka. Kita duduk hanya dalam kelompok kita dan dalam bumbung yang sama. Kalau belajar kat pondok tu je lah. Dia tak pergi dah pondok lain zaman-zaman dulu. Lah. Mana ada internet? Mana ada televisyen? Sebab tu tak perlu pendedahan sangat. Tak apa. Tidak. Tapi hari ni kalau tak ada pendedahan seumpama ini, dia akan timbul salah faham.
buruk sangka, tuduh menuduh, ya. Macam tadilah tengok semayang selepas asar. Oh, kita tahu tak ada semayang. Ustaz pun tak ada yang ajar begitu. Kita pun jenis tak buka internet. Buka tapi tengok benda lain. YouTube ceramah agama ni tak pun nak tengok sangat. Jadi tak ada pendedahan. Tak bagus. Dunia hari ni tuan-tuan, mesti ada pendedahan dalam semua hal. Of course dalam isu-isu agama. Saya bukan nak suruh tuan-tuan amalkan. Saya pun tak amalkan banyak perkara. Ha, tapi pendedahan tu penting. Ha, dia buat badai asar. Itu Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi. Daripada mazhab Az-Zahiri. Dan ramai orang tak pernah dengar mazhab itu. Itu one of the ahli sunnah punya mazhab. Kita mazhab ahli sunnah ni bukan empat. Tuan-tuan kata empat kan. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Mana bukan empat, ada lima. Satu lagi Az-Zahiri. Tapi disebabkan ia tidak masyhur lah. Terutama di kalangan orang awam. Maka ia tidak dimasukkan. Tapi dalam buku-buku fiqh lima ni. Lima tu. Ya. Dulu-dulu Az-Zahiri ni dia tak famous. Kita pun tak belajar dia. Pendedahan pun tak ada. Ya. Dan memang tak ada apa-apa. Mungkin tak ada fatwa dia yang kita amalkan. Tak ada, tak ada. Tak ada apa-apa kepentingan. Walaupun pendapat dia ada masuk juga dalam buku fiqh kita sebagai perbandingan. An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' banyak mengutip dan menukilkan pendapat daripada Az-Zahiri. Especially daripada Ibn Hazm Al-Andalusi. Dengan berkata, qala ashabuna, qala ashabuna. Berkatalah sahabat kita, berkatalah sahabat kita. Pasal dia alih sunnah juga. Tapi hari ini tuan-tuan, mazhab dia sudah diamalkan secara meluas. Dan saya dapati hari ini kalau orang tulis tentang fiqh, dia takkan miss pendapat daripada mazhab Az-Zahiri rahimahullah. Sebab itu saya berani sebut nama itu di pentas hari ini. Sebab memang dia dah jadi top. Ya? Paling senang tuan-tuan nak check. Ya? Cuba tuan-tuan check kat internet. Hukum muzik. Boleh check. Tuan-tuan akan tengok kalau dalam konteks Malaysia lah, hak nombor satu sekali fatwa yang akan naik ialah fatwa wilayah persekutuan. Ya. Dia kata muzik ni ada dua. Satu ulama yang mengharamkan. Satu ulama yang mengharuskan. Yang mengharamkan ialah majoriti para ulama. Pak mazhab confirm. Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Totally prohibited, memang haram. Muzik. Dan begitu juga dengan lagu-lagu yang diiringi muzik. Walaupun lagu tu lafaz-lafaznya bukan lafaz yang haram. Kan? Ha, kalau ikut majoriti para ulama termasuk yang standard dalam mazhab yang empat. Of course yang standard mazhab Syafi'i. Tuan-tuan dengan nasyid pun haram. Kalau dia nyanyi dengan alat-alat muzik yang diharamkan. Dan alat muzik memang diharamkan kesemuanya. Melainkan kompang sahaja. Itu pun ada khilaf. Lain pada kompang tuan-tuan, of course yang bertali haram. Gitar haram. Hari ini kita panggil gitar. Dulu panggil oud. Oud ni satu alat yang dibubuh tadi. Kayu tu dia potong bagi nipis, dia bubuh tadi. Ha, tu oud orang Arab panggil. Antara alat muzik pada zaman dulu. Ya. Classical music instrument. Ha, itulah oud. Ada mizmar. Mizmar ni seruling. Semua haram. Ya. Jadi fatwa kata ada yang kata haram. Majoriti para ulama. Saya boleh kata 99% kata haram. Tuan-tuan takkan dapati dalam buku-buku fiqh, especially buku-buku mazhab Syafi'i, mereka kesemuanya akan mengecam, bahkan mengharamkan muzik, alat-alat muzik, dan of course lagu-lagu yang diiringi oleh muzik. Ya? Dan alat-alat muzik termasuk alat-alat yang tidak boleh diniagakan, didagangkan, ya? Di sisi mereka. Ya? Dan boleh dimusnahkan tanpa ada sebarang gantian. Kita belajar dalam muamalah ada satu bab doman. Doman ni kalau kita rosakkan kita kena ganti. Biasa dalam fiqh muamalah dia di ujung-ujung. Dulu-dulu tapi hari ni dia dikedepankan sebab jaminan ni dah jadi keperluan dalam muamalah semasa. Insurans tu konsep jaminan lah. Ya. Beli barang jamin 40 hari, 100 hari. Ya. Itu konsep jaminan. Dulu-dulu dia tak top sangat. Hari ni dah top tu. Kita ada insurans, kita ada macam-macam. Kalau tak ada insurans pun, tuan-tuan beli barang. Betul tak? Ada warranty. Itu anda doman lah, anda jaminan. Ya? Hari ini dah top. Dulu tak top, betul. Alat muzik dia tak termasuk. Kalau kita merosakkannya, walaupun dengan sengaja, tak wajib diganti. Ya? Dia samalah dengan tuan-tuan memecah-mecahkan botol arak dan seumpamanya. Dia memang haram betul lah kan.
Tapi dia kata ada ulama pula mengharuskan. Ulama mana mengharuskan ni? Adalah beberapa orang tokoh hot top sekali. Inilah Ibnu Hazm Al-Andalusi daripada mazhab Az-Zahiri. Ya. Kemudian tengok pula bawah tu kesimpulan dia. Muzik ni selagi mana ia tidak melalaikan, tidak melibatkan lagu-lagu yang haram, harus. Dan saya boleh kata banyak fatwa kontemporer yang mengatakan bahawa muzik, ala-ala muzik, bahkan lagu-lagu yang diiringi oleh muzik, selagi mana ia tidak terlibat dengan perkara yang haram, ia adalah harus. Fatwa siapa tu? Ibn Hazm Al-Andalusi lah. Ya? Pasal hari ni, of course lah, tuan-tuan, siapa boleh terlepas daripada muzik? Siapa tak ada handphone? Ha, kalau tak ada handphone mungkin terlepas lah. Tapi kalau ada handphone ni semua terlibat dengan muzik. Apa tu ringtone tu? Bukan muzik. Orang call tuan-tuan, bunyi kan? Macam tadi tengah semayang, bunyi. Ni nong, ni nong, ni nong, ni nong. Ha, telefon siapa tu? Saya baik bunyi sekali je. Sekali ke dua kali ni? Handphone bunyi matikan lah. Saya tak mati kan? Handphone duduk depan ustaz. Elok-elok sebelum semayang handphone duduk dalam poket, tanya semayang tak kat depan. Susahlah nak mati kan? Matikanlah, turunlah sekejap ambil handphone tu. Tak boleh. Batas semayang. Menambahkan rukun. Handphone duduk dalam poket, matikan, tekan. Kalau tekan-tekan, bunyi juga. Keluarkanlah, tengok, matikan. Kalau handphone duduk depan, tunduklah ambil. Yang tak boleh tu tunduk lama sangat, tunduk ya tengok siapa pasal aku. Ha, tak boleh lah. Kalau setakat tuan-tuan turun untuk ambil handphone saja, that's okay. Ya. Tak membatalkan sembahyang pun. Ya. Batu tuan-tuan, handphone saya sembahyang, saya tak pernah letak kat depan sebab saya takut dia berbunyi tiba-tiba. Betul. Kadang-kadang tak tahu tiba-tiba dia bunyi. Sebab tadi kita tengok Facebook, tengok WhatsApp, tiba-tiba bunyi suara daripada Facebook tu. Lah, tak buka pun. Sebab dia ada kat belakang tu kan. Dia tiba-tiba bunyi. Sebab saya tak berani nak letak-letak handphone ni. Tak dalam poket aja. Takut-takut dia bunyi tiba-tiba. Takut-takut. Memang kita dah silent. Silent tu untuk call in, untuk benda lain tu. Oh, bahaya juga kan. Ha, tapi kalau bunyi, ambil lah kejap, matikan. Ya. Ha, jadi muzik tu, kalau tuan-tuan betul-betul mazhab Syafi'i, tuan-tuan telah melakukan benda yang haram. Sanggup berpegang dengan fatwa itu. Pasal apa kita ambil pendapat tu? Pasal pendapat tu hari ini yang paling sesuai. Of course lah, muzik banyak digunakan dalam medan-medan dakwah. Ya. Lagi pula larangan pasal muzik kalau hadis-hadis Nabi ada kata sahih, ada kata tak sahih. Hatta dalam Sahih Bukhari pun ada kata tak sahih tu. Hadis pasal larangan muzik ni ada dalam Sahih Bukhari. Hadis itu masih dipertikaikan sanaknya. Dan Sahih Bukhari pun ada tau, tapi tak banyak. Adalah saya ingat beberapa hadis yang masih dipertikaikan kesahihannya. Ha, kalau Sahih Muslim lagi banyak, 100 lebih. Oh bahaya ni cakap Sahih Bukhari dengan Muslim ada atau sahih. Lah. Di pihak akademik memang ada buku-buku yang dikarang dan dikaji oleh ulama tertentu. Nowadays, hok-hok hari ni lah. Tentang sikit sebanyak pertikaian ya, tentang hadis-hadis yang ada. Ha, jadi dia kata hadis tu tak sahih. Ya. Ayat Quran pun larangan tak jelas. Ha, jadi dia sokong pendapat yang kata harus. Ibn Hazm Al-Andalusi. Ya. Ha, jadi secara tidak langsung tuan-tuan telah beramal dengan pendapat daripada beliau. Kalau dulu-dulu tuan, pendapat itu yang paling cokeng sekali. Yang paling lekeh sekali. Bahkan saya yakin, nak kata yakin itu tak berani juga. Tapi saya percayalah, zaman dulu, siapa-siapa yang menghalalkan muzik, mesti dia akan mendapat tentangan. Bukan hanya daripada orang awam, tapi daripada ilmu-ilmu pada waktu ini. Saya yakinlah. Ya. Tapi hari ini, siapa yang kata muzik haram pula yang akan dikecam. Kalau saya kata muzik haram, mesti saya akan dikecam. Maka itulah pendapat majoriti para ulama. Ya, kadang-kadang berubah tuan. Betul tak? 360 degree berubah terus. Ya. Ha, macam dulu-dulu lah tuan. Dulu-dulu kalau tuan-tuan beli barang, tuan-tuan tak lafaz, aku jual aku beli. Haram, nama mazhab Syafi'i dah jual beli tu tidak sah sama sekali. Tapi ada seorang dua ulama yang kata okey. Jika ia melibatkan pembelian yang kecil-kecil.
beli beras, beli gula, beli air, takkan nak lafaz kot, dia kata. Olah duit, ambil barang balik lah. Ya? Adalah seorang dua. Antaranya adalah Al-Imam Ibn Suraj. Ya? Sebelum Nawawi lagi. Dia seorang aja yang kata boleh. Orang lain semua kata tak boleh. Ya? Patua dia lah orang paling coknya sekali. Ya? Hingga tidak dipandang dalam buku-buku fiqh yang ada. Hatta tak disebutkan pun. Patua tak. Kata tak bagus lah ya. Mari Nawawi, Nawawi backup. Nabi kata, jual beli ni tak wajib dilafazkan. Ya? Kerana tidak ada nah yang jelas. Yang Allah Ta'ala suruh redha saja. Asal redha saja, okey. Sebut lah, tak sebut lah, Nawawi. Tapi masih tak diangkat lagi. Sebab orang masih belum mengamalkannya. Tapi hari ni, bila practically jual beli diamalkan tanpa sebut, aku jual, aku beli. Maka fatwa tu dah jadi number one fatwa. Jual beli tak wajib lagi dilafazkan. Nampak? Tu kan jadi terbalik tu. 360 degree, totally change. Berubah. Nah. Tu. Nampak? Nah, jadi itulah. Tapi kalau benda macam tu, okey dah pasal kita dah buat. Pendedahan. Macam tadi dah saya kata, kalau saya kata muzik haram, tuan-tuan kata fatwa mana pula ni? Padahal fatwa Syafi'i lah. Bahkan majoriti ulama. Jadi nak kena tahu. Dan perlu ada pendedahan baru. Ya. Ada orang tuduh polis bukan ahli sunnah. Pasal apa? Pasal bagi zakat pada non-muslim. Ni orang tak tahu lah kan. Belajar fiqh pun tidak. Belajar basic-basic. Tapi ada orang belajar juga. Tapi dia belajar di pusat-pusat pengajian tertentu yang tak ada pendedahan-pendedahan yang seumpama itu. Ya. Memanglah majoriti ulama kata tak boleh. Dan banyak negeri-negeri di Malaysia, saya boleh kata keseluruhannya pun mengharapkan tidak boleh. Ya. Tapi ada ulama yang membenarkan langgar tak dulu. Ada ulama yang mengharuskan. Ya. Of course dah hari ni, kalau boleh mengharuskan, dia adalah alasan itu sendiri. Ya. Fatwa kan? Bebas. Ya. Janji ada alasannya. Ya. Dan begitulah dalam hal-hal yang lain. Balik pada yang asal tadi, asal ni tuan-tuan dia tak ada very specific amalan. Tidak ada doa-doa tertentu after asal. Tidak ada zikir-zikir tertentu after asal. Tak adalah kata lepas asal sunat baca subhanallah 30 kali. Tidak ada. There is no such amalan. Tak ada. Tidak ada bacaan Quran tertentu. Tak adalah lepas asal disunatkan kita baca wal asri 100 kali. Al-Baqarah ke 1 kali. Anaknya Al-Baqarah 1 kali. tak ada. Ha, kalau ada yang kata lepas asar disunatkan baca Al-Fatihah 10 kali, luah rezeki. Ha, minta dalil dia. Saya nak dalil boleh tak? Nanya minta dalil dia. Ha, mestilah. Kan? Kita nak mengamalkan sesuatu mesti ada dalilnya. Pasal awak kata sunnah. Sunnah baca lepas asar sekian-sekian surah. Nak dalil lalu. Ya. Tak ada. After asar tidak ada spesifik. Baik doa, baik zikir, baik surah-surah tertentu, dan of course lah tidak ada solat-solat tertentu. Ya? Jika ada mendakwa sedemikian, ia bukan daripada sunnah Rasulullah SAW, mungkin daripada dirinya. Pasal hari ini memang banyak orang takut tambah, banyak kita tengok yang ada pun hatal lain YouTube kan? Kadang-kadang tak ada nas pun, tak tahu, mungkin tubuh dia kot. Ada pun maghrib ada sikit sebanyak perbezaan. Saya baca lu teks si pengarang. Oh, nak isyak lah. Seminit lagi. Baca sikit lah. Okey. Kata si pengarang, amalan waktu maghrib. Disunatkan menyegerakan berbuka. Seiring dengan berkumandangnya azan maghrib, maka masuklah waktu maghrib. Dan dibolehkan untuk mengerjakan sunnah atau amalan tertentu. Dan wajib juga berbuka bagi orang yang berpuasa. Okey. Baik, kata si pengarang, waktu maghrib ni amalah nombor satu ialah berbuka. Memang selepas maghrib ni tuan-tuan, ataupun setelah tenggelamnya matahari, ada beberapa amalan yang very specific dan disebut oleh ulama-ulama kita, umpama An-Nawawi dan Al-Azkar dan selainnya. Memang ada sedikit amalan yang spesifik. Nombor satu sekali ialah berbuka bagi orang yang berpuasa. Ini mendahului segala sunnah-sunnah yang ada. Kerana selepas
masuk waktu maghrib atau ketika maghrib tenggelamnya matahari itu memang ada zikir tertentu. Pertama ialah baca, memang ada amalan tertentu. Pertama ialah membaca zikir. Tenggelamnya matahari, Allahumma haza ikbalu laili wa idbaru nahari wa sautu du'aik faghfirli. Itu zikir ketika masuknya waktu maghrib atau tenggelam matahari. Kalau asar tadi tak ada spesifik zikir, tapi maghrib ada. Hatta An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Azkar membabkan satu bab yang khusus bacaan yang perlu dibaca ketika maghrib. Ha, itulah dia panggil zikir ketika maghrib. Itulah hadis diriwayatkan oleh Ummu Salamah dalam Sunan Ibnu Majah. Walaupun dari sudut sananya ada sikit sebanyak pertikaian, tapi ia diangkat sebagai amalan pada waktu itu. Baca zikir. Nombor satu sekali. Bukan nombor satu buka puasa. Mana ada amalan tertentu. Ya, antaranya zikir itu. Doa setahu saya tidak ada. Ya. Semayang ada qabliyah maghrib. Cuma majoriti ulama tidak memuakkadkannya. Susah nak sebut. Tak muakkad. Kalau dalam mazhab Syafi'i dia bukan sekadar tidak muakkad, tapi dia tatawu, bawah lagi. Sebab mazhab Syafi'i ini dia agak berbeza, di mana dia membahagikan sembahyang qabliyah dan ba'diyah ni kepada tiga. Pertama muakkad, kedua tidak muakkad, yang ketiga tatawu. Muakkad ni ialah yang dirutinkan oleh Rasulullah. Of course lah, jika ada fadilat-fadilat ni. Yang kedua tidak muakkad, tidak dirutinkan oleh Rasulullah walaupun ada fadilatnya. Dan ketiga ialah tidak dirutinkan oleh Rasulullah, tidak ada fadilatnya, tapi ada dilakukan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi buat tak ada. Rutin jauh sekali. Fadilat tak ada. Sahabat buat ada. Dan dia ada nasihat Bukhari. Jadi Imam Syafi'i dia agak detail lah, ataupun mazhab Syafi'i dia agak detail. Dia tak tahu. Tak boleh buat ustaz. Buat jangan tak buat. Sebab lepas azan biasa kita bagi ke lapangan. Melainkan standard dalam mazhab Abu Hanifah, Hanafi dia tak ada ruang, dia tu azan, dia tu qomat. Tempat saya ada buat di surau Mambau Huda. Itu memang surau Hanafi. Imam dia dua-dua daripada India. Kan? Sebab itu orang yang duduk di kawasan itu komplain. Termasuk SU dia sendiri komplain dengan saya. Bila nak ubah surau ni, dia kata, tapi dah meninggal dah dia, arwah dah. Dia baik dengan saya buat tu, dah meninggal dah. Dia komplain dengan saya, dia kata, apa nama? Tak boleh ke bagi lapang sikit? Dia kata, mesti nak kena komat tu ya? Dia pun Hanafi kan, walaupun dah rojak-rojak sebenarnya, tapi tapi kalau yang lain, memang kita bagi ke lapangan. Jadi, semayanglah pada waktu itu. Itu dia panggil tatawu, ada semayang. Tapi yang mendahului ketiga-tiga amalan ini, dan mungkin ada lagi amalan lain, mungkin, ialah berbuka puasa bagi orang yang berpuasa. Ini first amalan ketika maghrib. Maksudnya, bila masuk waktu maghrib, masuk waktu maghrib ni tuan-tuan boleh tahu dengan beberapa keadaan lah. Pertama tengok jam, dah ada kalender kan, ataupun tuan-tuan cek kat handphone, maghrib masuk 7.25 macam dulu kan, 6.25 bismillah berok lalu. Ataupun tuan-tuan dengar azan di televisyen, biasa azan televisyen ni dia very sharp, dia tepat, accurate biasanya lah. Jadi tengok jam 7.25, TV pula buka ni kalau kat rumah lah. Buka tu. Bismillah, jalan. Ataupun mungkin tuan-tuan tak ada jam, mungkin tuan-tuan tak ada televisyen, tuan-tuan, ataupun ada, tapi tuan-tuan nak bergantung pada azan masjid dan surau, boleh juga. Surau Ar-Razi, Ar-Razi kan? Azan, Allahu Akbar, Bismillah, jalan. Tapi, saya personally, kalau boleh, tengok 2-3 cara lah ya, tengok jam kita, kalau ada televisyen, kalau kat rumah lah, tengok juga. Azan masjid pun ni juga. Jangan jadi yang macam baru-baru ni. Kat mana? Allahu Akbar. Bismillah, bro. Lala tengok siaran malam itu. Daripada pengerusi, minta maaf. Muazzin kami itulah azan awal daripada waktunya. Lah. Jadi siapa yang berbuka tadi, minta gantilah. Sian orang awam ni ya. Aduh. Jadi kena perbanyakkan lah ya. Jangan kita hanya bergantung pada satu-satu cara saja. Takut-takut kita berbuka sebelum waktunya. Dan kalau tuan-tuan berbuka sebelum waktunya, memang kena qada di sisi majoriti. Memang kena qada.
termasuk yang standard dalam mazhab Syafi'i. Sengaja ke tak sengaja ke memang kena kotor. Ya. Ha, melainkan kalau tuan-tuan belajar in detail, baru ada pendapat yang kata tak payah kotor. Ha, dan pendapat tu sebenarnya yang paling kuat. Tapi kena belajarlah. Ya. Ha. Takut-takut begitu ya. Ha, kalau terbuka habis ya. Ha, tapi kalau tuan-tuan memang masuk waktunya, ha, digalakkan, bahkan disunatkan, tuan-tuan terus berbuka, bismillah, jalan. Kerana itu amalan yang pertama sekali seawal masuknya waktu maghrib, ya. Jangan tangguh-tangguh lagi. Oh, saya nak baca doa ustaz, baca doa ketika makan. Kalau nak doa sebelum makan boleh, tapi kalau boleh sebelum masuk waktu. Kita buat buka puasa kat masjid kan, agak-agak seminit, dua minit nak masuk waktu, doa lalu. Dan kalau imam tu memang jenis doa panjang, ada setengah imam ni lagi panjang doa lagi dia suka. Kita makmum ni ada tak suka doa panjang ni, nyampah lah kira, apa imam lama sangat ni. Ya, ada apa-apa, bagi awal 5 minit sebelum buka doa. Doa ni ada syarat masa nak makan tu. Ya, bahkan kalau tuan-tuan belajar, doa ketika berbuka ni tidak ada yang sahih sebenarnya daripada Nabi. Kalau ada pun satu hadis je. Kalau tuan-tuan baca macam mana, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftutu, itu confirm tidak sahih. Sebagainya besarnya adalah hadis mursal. Mursal ni mana tu'in, tuan-tuan mungkin tak tahulah. Yang sahihnya satu je, itulah doa yang diriwayatkan oleh Sunan Abi Dawud daripada Ibnu Umar. Itulah Nabi SAW bila berbuka, dia berkata zahabatu zama wa btalatil uruq wa sabatul ajru insyaallah. Hadis ni pun ada petikaian sikit, ada kata sahih, ada kata sahih. Ala kulli hal, berdoa ni very open. Ha, cuma kalau boleh janganlah dah masuk waktu baru nak doa. Terutama kalau berjemaah. Berjemaah lah kita baca doa panjang sikit kan. Ha, jadi kita dah delay walaupun 3 or 4 second itu tak bagus. Ha. Kita masuk waktu je berok lalu. Makan, minum lalu. Ya? Ha, bismillah jalan. Ha, bahkan doa yang diriwayatkan yang kata sahih ni zahirnya memang dibaca ketika berbuka. Itu Nabi kata zahabatul zamak waqtalatul uruq wa sabatul ajru insyaAllah. Nabi kata telah hilanglah dahaga, telah basahlah tekak, dan tetaplah mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Takkan baca doa ni sebelum buka kot. Sebelum buka dahaga tak hilang lagi, tekak tak basah lagi. Ha. Ya. Jadi bismillah berawak lalu macam ni. Zahabatul zamak waqtalatul uruq wa sabatul ajru insyaAllah. Tapi kalau nak doa boleh je, ya. Saya bagi tahu ni hok afdol full mark pahala. Masuk waktu bismillah berok. Nak baca doa baca masa makan. Ya. Tapi ialah orang kita kan. Nanti kita cakap lebih-lebih dia kata kita anti doa pula. Nak kalau kita berjemaah, dia suka doa panjang-panjang ni. Orang kita kan suka keramaian. Saya tak nafi kan. Jadi imam kita nak kena pandailah ya. Ha, kalau agak-agak nak baca doa satu muka surat, 5 minit sebelum doa dah baca, sebelum buka dah baca ya. Ha, tapi kalau doa-doa pendek sekadar bismillah, ha, Allahumma lakas sumna, hadis tu tak saya pun boleh baca, jangan kata saya tak boleh baca pula. Ha, ya? Ha, Allahumma lakas sumna bika amanna, dah Allahumma lakas sumna, hadis tu sebenarnya Allahumma lakas sumna wa ala rizkika akhtarna, tu saja. Allahumma lakas sumna wa ala rizkika akhtarna, ataupun Allahumma lakas sumtu wa ala rizqika aftartu. Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Saya tak pasti riwayat mana. Ha, tapi kalau dalam buku-buku zikir termasuk Azkar Nawawi, waktu tidak ada. Dia hanya Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Aku berpuasa untukmu, aku berbuka di atas rezekimu. That's it. Ya. Ha, jadi imam pun nak kena tengok balik juga doa-doa apa itu ini ya. Ha, ini semua dia baca masa tu doa makan dia baca, doa lepas sembahyang pun dia baca. Ada pendek-pendek kan rasa macam tak abdal lah, bagilah panjang sikit kan. Itu saja. Jadi nak cerita berbuka ya. Dan memang kita wajib berbuka. Kalau tak berbuka memang haramlah di sini majoriti. Nak buka waktu maghrib awal lewat itu perkara lain. Wajib berbuka. Cuma digalakkan awal sekira-kira masuknya waktu maghrib berok-lel. Dan kalau tak berbuka ataupun lewat berbuka memang dilarang lah. Kalau tak nak berbuka tuan-tuan, hak dia hanya waktu sahur saja. Siapa-siapa yang tak makan ketika waktu maghrib, lepas tu pun dia tak makan, dia mesti makan ketika sahur.
Ya. Dan siapa-siapa yang tidak makan, menyambung antara satu dua hari berpuasa berturut-turut, hari ni puasa, tak makan rasam. Sama pula esok puasa. Memang dilarang dalam agama, sebagai mengharamkan, sebagai memakruhkan. Kerana manusia memang kena makan, terutama bila dia berpuasa. Melainkan Rasulullah SAW. Sebab itu bila sahabat tengok, Nabi ni dia berpuasa beberapa hari tanpa makan dan minum langsung. Itu disebut sebagai wisal. Sahabat cuba untuk mencontohinya, dilarang oleh Rasulullah SAW. Para sahabat ni bila tengok Nabi buat begitu, dia pun nak buat the same. Tapi Nabi larang. Nabi kata jangan wisol. Wisol ni maksud menyambung satu puasa dengan satu puasa yang lain tanpa diselang-seli dengan makan atau minum walaupun sedikit. Dan kena ingat, berbuka puasa dengan makan dan minum, ya. Kalau tuan-tuan berbuka dengan perkara-perkara yang membatalkan puasa, ia tidak dianggap berbuka puasa. Allahu Akbar, azan. Oh, hidung. Buka puasa kan? Tak, tak kira. Ataupun Allahu Akbar, bersama isteri. Tak kira. Yang dimaksudkan berbuka ialah berbuka dengan makan dan minum, ya? Kerana itulah asal kepada berpuasa, sebab kita lapar. Lapar hanya boleh diisi dengan makan dan minum, ya? Itu amalan nombor satu, insyaAllah ta'ala. Next nanti saya baca lagi sambungan dia, mudah-mudahan. Ada nak tanya apa-apa tak? Tak ada, ya? Kita sudah lewat. Tak ada azan tadi, ya? Tak apalah, ya? Sikit sebanyak bukan kita pada malam ini, kita mudah-mudahan mendapat manfaat daripadanya. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Ansar. Subhanallah, bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.